Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, lagi di game Sunny Rabbit ya, versi One Piece. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk bermain Global Arena lagi ya. Dan kita bakal coba untuk memaksimalkan rank kita setinggi-tingginya ya, sampai mentok teman-teman ya. Dan lumayan ya, kita bakal coba upgrade lagi ya untuk si launya ini teman-teman ya, biar si launya ini makin kuat teman-teman ya, biar si launya ini makin kuat. Oke, ini gue kehilangan ya, masih kurang satu, tapi ini kayaknya masih bisa kita kumpulkan ya, masih bisa kita kumpulkan dan masih bisa kita sweep ya. Oke, kita ambil dulu ya rewardnya teman-teman, kita ambil dulu rewardnya ya. Ini harusnya sih kelar lah ya, kita coba lihat ya, harusnya mungkin dapat. Nah, cakep bener ya, lumayan lah ya, bisa nge-upgrade si Law ya, lumayan. Law-nya bisa kita upgrade, widih, mantep cuy ya, HP-nya naik ya, dari 58.000 menjadi 64.000, dan untuk power-nya dari 64.000 jadi 65.000 ya. Jadi sedikit demi sedikit kita bakal upgrade si Law ini teman-teman ya, bakal kita upgrade sedikit demi sedikit. Oke, ini kurangnya banyak nih cuy, kurangnya banyak ini. Long sword-nya kurangnya banyak ya, tapi nanti aja lah ya, nanti aja, kita baru Emperor level 1 ya. Oke, tapi sebelum kita bermain Global Arena ya, gue mau kasih info dulu ya mengenai event yang lagi berlangsung di fanpage resminya Sunny Rabbit. Let's go, kita menuju ke eventnya. Oke teman-teman, dan ini dia ya untuk eventnya. Jadi eventnya itu tantangan kenangan Sabo ya. Jadi Sabo ingin menantang semua orang ya, bisakah ya Anda mengatur insiden yang tercantum dalam gambar dalam urutan yang benar. Oke, jadi kita tinggal mengatur ya, 1, 2, 3 ya. Jadi kita atur dulu ya, di sini ada pilihannya ya, 3, 1, 2, 2, 3, 1 atau 1, 2, 3 ya. Yang paling mudah sih kita tinggal lihat aja jawaban orang-orang. Oke, dan untuk acaranya ya atau periode event ini dari tanggal 15 Maret ya sampai dengan tanggal 21 Maret teman-teman ya. Jadi kalau postingan ini mencapai 30 like, terus kemudian 30 komentar dan 30 share ya, terus bakal dapetin reward ya, Mutiara Langit M kali 15, Potion di XP M kali 15, dan Denden Musi kali 100 ya. Jika reaksi yang benar mencapai 20 reaksi sebelum acara berakhir ya, semua orang juga akan menerima ya Mutiara Langit M kali 15, Potion di XP kali 15, dan Surat Kabar kali 20 ya. Jadi sini kita tinggal pilih ya. Contoh ini wow ya, kayak ini 312, terus kemudian yang Lope tuh 231 atau yang Merem ini 123 ya jawabannya ya. Kita lihat di sini cuy ya, Sabo created a hole ya in the floor of the Colosseum, terus Sabo reunion with Luffy, Sabo at mere nomi ya. Oke ya, jadi kayaknya sih ini ya 123 ya. Oke lah teman-teman, jadi untuk eventnya ya, ini dia ya eventnya. Jadi nanti ya untuk link eventnya gue cantumin di deskripsi. Langsung kita balik lagi ke gameplay, let's go. Oke teman-teman, dan kita bakalan bermain Global Arena ya. Kita bakal bermain Global Arena teman-teman ya. Ini kita gabung saja di sini ya, kita gabung saja. Dan peringkat gue ini masih peringkat gila, 371 cuy, 371 cuy. 371 bos ya, jauh banget ya ranking arena gue teman-teman ya, ranking arena gue jauh banget ya. Oke, dan di sini ya gue bakal coba ya untuk menggunakan si Law saja ya untuk tim pertama teman-teman, tim kedua seperti ini, tim ketiga seperti ini, tim keempat ya tiga karakter, tim kelima ya, ini tim kelima harusnya bisa menang sih ya. Dan di sini kita harus menang 3 tim minimal ya, kalau bisa sih 4 tim ya, jadi biar enak gitu cuy, biar menangnya perfecto gitu, biar menang perfecto teman-teman. Oke, let's go. Dan ini dia ya, Law langsung melawan 5 karakter ya, termasuk Smoker, kemudian ada si ini juga ya, ada siapa, Robin Chan, terus kemudian si Chopper. Aduh, kita kena silent cuy, kena silent, kita dihajar terus teman-teman ya. Tapi damage yang masuk ya kecil ya, damage yang masuk kecil cuy, cuman kita terkena debuff ya. Oke, langsung sih, mantap banget, gila cuy, GGWP Law ya, solo versus sekuat, anjay ya, solo versus sekuat cuy, menang ya, tim 1 menang, tim 2 juga harusnya ini kita bisa menang teman-teman, tim 2 juga easy ya ini. Oke, aduh, cuman di sini ada Kurohige ya, ada Detich teman-teman ya, ada si Detich ya. Oke, tidak apa-apa, kita kena debuff lagi teman-teman ya, terkena debuff Sanji tendang, nice, win ya, tim 2 menang, harusnya tim 3 juga bisa lah ya, harusnya tim 3 juga bisa menang teman-teman. Kita coba lihat ya, ini untuk tim 3, wow, ada ini ya, ada
ada si paman langsung diulti. Mamam bosku langsung diulti ya. Kelar. Ini mah tim 3 mah terlalu overpower cuy. Terlalu overpower ya, ada si Cibukainya juga. Oke, si 4 ini Lord Kuma, Mihawk ya, dan si Putri ya. Kuma, Mihawk, Putri, oh easy ini, gila bener ya. Langsung win. Tim ke-4 udah win nih, harusnya sih udah ya. Nggak perlu main lagi cuy, karena udah menang 4 tim ya. Udah menang 4 tim. Oke, terus kemudian peringkat kita jadi peringkat 109 ya. Peringkat 109 teman-teman. Oke, okay, let's go. Ini ranking berapa? Ranking 84 ya. Ranking 39. Kita hajar aja ranking 39 cuy. Oke, okay, let's go. Harusnya sih bisa sih pakai low doang nih ya. Di awal-awal ya. Karena low gue udah hampir maksimal build cuy. Udah hampir maksimal build ya. Tinggal naikin prem aja teman-teman ya. Tinggal naikin prem aja. Oke. Okay. Dan ini dia musuhnya ada si Joro ya, terus kemudian Robin ya, si Buggy ya, ada Buggy cuy, cuman ini Buggy-nya bukan Buggy yang sekarang ya, bukan Buggy si Cibukai juga ini, Buggy Coro. Buggy yang awal-awal, buset didorong ke belakang teman-teman. Untung saja ya low kita kuat, jadi damage yang masuk cuma 1-2 aja ya. Oke langsung di sini ultimate low kita kita cepet ya. Kelar ya. Kelar. Pipi juga nggak ada rasanya di sini teman-teman. Oke, nice ya, tim 1 menang, lalu kita menang. Langsung tim 2 di sini. Tim 2 juga kayaknya harus bisa menang. Oke, nice ya, tim 2 juga menang. Lanjut kita ke tim 3 ya. Lanjut kita ke tim 3 teman-teman. Tim 3 ya. Oke, Ojisan ya. Oke, langsung jadi gini. Menang cuy. Oke, nice. Ya, lanjut kita. Ini tim 4, tim terakhir nih cuy. Kalau ini menang ya udah ya. Ini lawannya lumayan ya, ada Detik juga, Perona. Terus ini Cibukai juga ya, si ini Crocodile. Oke. Okay. Eh, cuma bisa yo Putri ngeheal dulu. Ah, bener. Putri kita sudah ngeheal ya. Dampak reduction. Keluar semua tuh cuy ya. Keluar semua tuh cuy. Ikan-ikan lautan keluar semua ya, langsung lu kalah ya di AOE. Oke, kita sekarang ranking 39 kita teman-teman. Ranking 39. Wah, saat sudah ranking 39 teman-teman. Sudah ranking 39 ya. Ranking 39 kita menuju ke ranking 24 ya. Kita coba lawan yang ranking 24. Nih ranking 24 harusnya sih bisa kita ya dengan si Lau ya ranking 24 teman-teman. Cuman kayaknya kalau ke top 20, top 10 ya, susah ya. Ke top 10 rada susah teman-teman. Tapi kita coba saja ya. Kita coba saja dulu di sini. Oke, okay, Lau. Let's go. Room. Langsung di-room sama Lau. Aduh, keburu ketarik ya. Keburu ketarik, kena setun. Kena setun Lau-nya baru mau ngeluarin room ya. Oke, okay, room. Cakep bener. Menang cuy. GG sih emang Lau. Ini nggak bisa di-skip sih ya. Harusnya sih kalau yang enak mah bisa di skip gitu, jadi cepet gitu ya. Paling enak sih di skip nih. Oke, kita maju terus ya sampai kita mentok di ranking tertinggi. Oke, nice, win. Cakep, terus ajar lagi, berdiri komplotannya. Mamam ini ngelawan Ojisan. Oke, yang terakhir menang juga nih harusnya teman-teman. Harusnya ini menang juga, easy lemon squeezy. Oke ya, kita sudah ranking 24 teman-teman, ranking 24 ya. Oke, di wah sudah pada ini cuy, kita masuk dulu ke ranking 16 ya. Kita masuk dulu ke ranking 16 teman-teman. Kalau ranking 10-an ya mungkin rada susah ya, nanti lah kita coba ranking 10-an ya. Kita harus build up dulu teman-teman, harus build dulu. Gila tuh, didorong kita ke belakang, didorong dipukul sama si Bici sama si Jinbe ya, dan juga ada tukang debab ya di sini yang hebatnya ya. Oke, nice, menang teman-teman ya, menang kita ya, bisa kita ke ranking 16-an ya, bisa nih harusnya ke ranking 16 ya. Oke, kita hajar juga ini. Mantap, easy. Oke, mantap. Cuman kayaknya gue masih belum sanggup ke ranking 10-an cuy. Ranking 10 kayaknya kuat-kuat banget ya. Jadi campaignnya besar-besar ya. Cuman gak nanti lah, boleh dicoba lah ya. Yang penting kita naikin dulu ke ranking 20-an ya. Oke, terakhir. Mantap bener. Bisa tuh, gila. Bisa ya ke ranking 16. Mantap tau. Mantap. Oke teman-teman ya, ini gue udah ranking 16 ya. Seperti yang kalian lihat sendiri ya, gue ranking 16 ya, ranking 16 cuy. Aduh,
Oh, tracking 16 tapi di ininya ya, di PvP playernya ya, di level 100 sampai 109 ya. Levelnya, level akunnya 100 sampai 109, gue ranking 16. Mantap teman-teman ya. Mantap lah ya. Gue baru ranking 16 ya. Mungkin nanti kita coba lagi ya. Mungkin nanti kita coba lagi lawan tim-tim yang lebih overpower dari ini teman-teman ya. Lawan tim-tim yang lebih overpower dari ini. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai di sini. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.